Halo netizen, peringatan hari ulang tahun ke-72 penyelam TNI Angkatan Laut tahun 2024, Didis Lambaer Korps Armada 1 diwarnai dengan uji kemampuan prajurit penyelam melalui lomba halang rintang laut di Dermaga Sunda Pondok Dayung, Jakarta Utara. Lomba halang rintang laut ini bertujuan untuk menguji kemampuan penyelam TNI Angkatan Laut melalui berbagai rintangan. Diawali start dengan berlari dari depan markas komando di Lambaer Korps Armada 1 menuju waterbreak buih hijau, dilanjutkan renang laut sekitar 300 meter menuju buih merah, kemudian berlari dengan jarak 500 meter lalu melompat untuk melaksanakan dayung di Dermaga Sunda sejauh 300 meter. Dilanjutkan dengan berlari sekitar 1500 meter mengelilingi satuan Korps Armada 1 Pondok Dayung. Dilanjutkan dengan renang 100 meter di kolam latih Dermaga Sunda dan naik ke beaching flat hingga finish di depan markas komando di Lambaer Korps Armada 1. Lomba ini diikuti personel dalam masing-masing subdinas dan divisi di Lambaer Korps Armada 1 yang dilaksanakan dalam 7 sorti. Adapun pemenang lomba halang rintang laut ini adalah Mayor Laut Elektronika Edi Stefanus dari Subdis Renops, juara 2 Letda Laut Pelaut Hanafi dari Divisi Penyelam 1, dan juara 3 Letda Laut Suplai Haris Setiono dari Subdis Persmatlam. Melalui uji kemampuan prajurit penyelam ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme prajurit, khususnya dalam momentum peringatan ke-72 tahun penyelam TNI Angkatan Laut. Kegiatan yang berlangsung secara serentak dan terpusat di Surabaya ini diakhiri dengan syukuran hari ulang tahun ke-72 penyelam TNI Angkatan Laut. Terima kasih, Jalo Seva, Jaya Mahi.